Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Buman, bagaimana kabarnya Buman? Alhamdulillah Pak, hari ini Buman sehat walafiat. Bagaimana untuk Pak Rahmat? Saya juga dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Sehat semua ya Pak? Iya. Anak-anakku semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat sama Tuhan yang Maha Kuasa, yuk kita bersyukur ya dengan selalu menjaga apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita dan berikan sehat, yuk jaga kesehatan kita. Jangan lupa kita pakai protokol kesehatan, pakai masker selalu ya, kemudian cuci tangan dengan air mengalir dan sabun ya Bu ya. Kemudian jangan lupa kita harus tetap menjaga jarak dengan orang lain ya, supaya tidak tertular virus COVID-19. Anak-anak semuanya, sebagai bentuk rasa syukur kita harus selalu taat dan patuh pada orang tua kita, pada sanak saudara, pada teman, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Anak-anak, yuk kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, mari kita awali belajar kita hari ini ya, dengan mempelajari pada tema yang kelima, yakni tentang cuaca. Kemudian subtema yang pertama tentang keadaan cuaca. Kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang keempat. Setiap kali belajar tentu kita punya tujuan belajar ya. Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengidentifikasi siswa dapat menjelaskan makna yang ada pada kosakata yang berkaitan dengan keadaan cuaca secara tepat. Yang kedua, dengan kegiatan menulis kesimpulan, siswa dapat menyusun informasi tulis berkaitan dengan keadaan cuaca secara terstruktur. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman dengan. Yang terakhir, dengan kegiatan mendata makanan khas daerah masing-masing, siswa dapat membuat daftar dari sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita mulai belajar kita hari ini dengan bermain ini Bu ya. Iya. Dengan bermain mengumpulkan kata. Nah, anak-anak semuanya, ini ada kata yang berserakan ya Bu Maria, banyak sekali. Ada bermain, ada basah, ada pohon, ada lari, ada panas, ada langit, ada makanan, ada berawan, ada buku, ada hujan dan sebagainya. Nah, anak-anak, tugasmu sekarang memasukkan ke sini yang berkaitan dengan cuaca. Saya kasih contoh satu ini Bu Maria. Nanti selanjutnya biar anak-anak sendiri. Kalau kita tuntun terus nanti anak-anak tidak bisa berkembang dengan baik ya, berlatih dengan baik. Ini saya kasih contoh satu, panas ya. Ya, berkaitan dengan cuaca ya anak-anak, ya. Panas. Nah, yang lain silakan kamu cari, kamu masukkan ke sini semuanya. Ya. Nah, anak-anak ditulis Pak. Iya, ditulis. Latihan ya. Ditulis di buku latihan. Latihan dibuat kotak seperti ini. Iya, mencari kata yang berhubungan dengan cuaca ya. Nah, seperti itu. Lah sekarang panas ini apa maksudnya? Yang dimaksud dengan panas itu apa? Cuaca panas itu apa? Nah, ini kamu silakan kamu cari. Kemana? Bisa anak-anak mencari di kamus ya. Pak, kamu enggak punya kamus ya? Bisa Google. Pak, tanya habis ya, tanya mama, tanya papa, tanya siapapun yang ada di sekitarmu. Tapi saya yakin anak-anak, oh ini kata ini mudah ya Bu ya. Nah, silahkan dicari di situ. Setelah anak-anak kamu sudah tahu semuanya tentang cuaca,
kata yang berhubungan dengan cuaca, maka kita lanjutkan. Nah, dengan membuat kesimpulan tentang pemahamanmu tentang cuaca. Cuaca itu seperti apa? Ya, kemudian cuaca panas seperti apa? Cuaca berawan itu seperti apa? Cuaca apa lagi? Mendung. Mendung itu seperti apa? Cerah. Oh, cerah itu seperti apa? Ya, kalau cerah saya senangnya bermain, ya, jalan-jalan itu enak, apalagi kalau sore ya, Bu, ya, atau pagi hari. Gitu. Kalau libur cuacanya cerah. Pak Ahmad ya senang jalan-jalan. Ini kan buat di sini, buat kesimpulan. Tentu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Terus menulisnya dengan apa ya, Bu, ya? Tegak bersambung ya, Bu Maria? Iya. Tegak bersambung. Latin ya, Nana? Latin. Ya, tulisannya Latin. Terus jangan lupa ya, Bu Maria, selalu diawali dengan huruf kapital kalau membuat kalimat. Kemudian kalau ada nama daerah misalnya atau nama desa, nama orang juga harus huruf besar. Kemudian hari ya Bu Maria, itu juga harus menggunakan huruf besar dan sebagainya ya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita selesaikan ini ya, kamu buat apa kesimpulan itu tentang cuaca, tentang pemahaman terhadap cuaca. Sekarang kita lihat ini, sahabatmu ini akan melanjutkan diskusinya. Nah, Siti, Dayu dan Lani melanjutkan diskusinya. Nah, masing-masing mereka tuh berdiskusi tentang asal daerahnya masing-masing. Ya, gitu. Tentang asal usul orang tuanya dari daerah mana. Anak-anak juga suka seperti itu, nanti silakan anak-anak diskusi dengan teman-teman. Tapi ingat, diskusinya dengan lewat media sosial, boleh ya, lewat tapi jangan ketemu langsung ya, lewat media sosial. Ya. Ini kan media sosial sekarang sudah ada yang memfasilitasi bisa video call untuk 7 orang ya, mereka itu bisa kamu gunakan. Nah, anak-anak semuanya, ini Dayu itu berasal dari mana, Bu Mar? Dari Bali ya, Bu Mar. Dayu berasal dari Bali, kemudian Siti berasal dari Padang. Nah, di sini ini Dayu tanya kepada Siti. Siti, apa makanan khas daerah asalmu? Kemudian yang cocok ketika dimakan pada cuaca hujan itu apa? Nah, Dayu tanya kepada Siti seperti itu. Kemudian Siti menjawabnya, biasanya saat hujan orang Padang menyantap bla 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 bla. Seperti itu. Jadi kalau menjawab seperti ini, ya. Ya, jadi kalau menjawab seperti itu, jangan langsung dijawab. Misalnya, Bu Mar, kalau hujan enaknya makan apa ya, Bu Mar? Langsung bakso itu jangan. Biasanya kalau hujan kita makan yang ada seperti bakso, kan begitu toh? Nah, anak-anak semuanya, anak-anak tentu tahu bahwa setiap daerah itu mempunyai makanan khas yang berbeda-beda. Ya, Umar ya. Kalau di Semarang itu kita punya makanan khas berupa apa ya, Umar ya? Dalumpia ya, Umar ya. Dalumpia. Bandeng presto. Bandeng presto. Terus apa lagi, Bu? Yang makanan berat apa, Bu, Semarang? Ya. Apa lontong campur ya, Bu ya? Kalau Solo itu kayak daerah Nganjuk ya, Jawa Timur tuh, Pak. Ya, seperti itu. Itu kita punya bermacam-macam makanan khas. Kalau si Gudeg, ya.
Kudus punya punya soto ya Bu, soto Kudus. Soto kerbau untuk saya. Soto Kudus itu kerbau. Iya, soto kerbau. Tidak sapi, tapi kerbau, dagingnya daging kerbau ya. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita komunikasi, kita diskusi dengan teman-teman kita. Di sini kamu tuliskan nama teman satu kelompok aja ya Bu ya. Iya, jadi 5 anak. Tidak harus 5 Bu. Kalau kelompoknya ada 7 ya silakan 7 anak. Oh, gitu. Karena kelompok belajar kan sudah ada Bu. Iya. Nah, kita gunakan kelompok belajar kita. Silakan anak-anak berdiskusi dengan menggunakan video call. Dengan teman-teman kita. Nah, tapi pasti harus janjian dulu jam berapa semuanya nanti ya. Nah, kamu tuliskan di sini namanya siapa? Si misalnya Ataya. Terus siapa lagi Bu? Namanya lagi. Naila. Naila. Tulis semuanya, satu kelompok siapa saja, tulis semuanya. Kamu tanya asal daerahnya dari mana? Orang kemarin tuanya kan dari sudah, Pak. Iya. Iya, kemarin sudah. Ah, ya. Tapi kemarin belum ada makanannya ya. Baru nama anak, asal daerah. Nah, sekarang ditambah makanan khas daerahnya apa? Gitu ya. Nah, kamu tuliskan di sini. Nah, anak-anak ketika diskusi ini kita butuh yang namanya kerjasama, ya toh. Wah, hati-hati anak-anak, jangan berebut ya, jangan sampai aku duluan, nggak usah. Saat ada satu yang menjadi pemimpinnya, ketua kelompoknya pastinya. Nah, anak-anakku semuanya, ketika musim hujan kita tuh enaknya makan makanan yang hangat ya. Tapi kalau waktu panas, nah tentu kita butuh makanan-makanan yang dingin. Kebalikannya jadi seger. Nah, anak-anak semuanya, makanan khas Indonesia itu sangat beragam. Nah, dapat dinikmati dari berbagai macam cuaca ya Bu ya. Kalau cuaca panas ya kita masih bisa menikmati makanan khas yang cocok untuk dimakan pada cuaca yang panas. Kayak ini soto ini Bu. Soto ini enaknya pada waktu apa ya Bu ya, cuaca agak cuaca dingin Pak, dingin ya, hujan Pak itu hujan. Ya. Ini enak ya, ini bermacam-macam makanan. Wah, banyak sekali makanan khas yang ada di negeri kita ini, beragam ya, karena kita memiliki banyak suku bangsa. Nah, anak-anakku semuanya, setelah anak-anak tadi apa menyebutkan berbagai macam makanan dari daerah teman-teman kita, tentunya berbeda-beda ya teman-teman. Ada mungkin ada yang dari Semarang, makanannya itu, ada yang dari Jogja, makanannya itu. Nah, itu keberagaman kita. Nah, itu jangan menjadi alasan untuk perpecahan. Justru kita menjadi supaya kita lebih bersatu, menjadi alat pemersatu. Ya, sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kayaknya hari ini kita belajarnya ya itu saja Bu. Iya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang anak-anak harus tahu makanan khas dari seluruh Nusantara. Wah, enak-enak nih. Kalau misalkan hari ini Pak Lama dikirimi yang enak-enak itu ya mau. Umar mau enggak, Umar? Mau. Iya. Apalagi cuaca dingin seperti hari ini. Anak-anak semuanya, tentu anak-anak sudah paham pekerjaan atau tugas yang harus kamu lakukan. Silakan anak-anak dilakukan bersama teman-teman, karena ini kita harus bekerja bersama-sama ini. Ini satu contoh gotong royong kerja sama. Nah, anak-anak semuanya, kita akhiri belajar kita hari ini tentu dengan merefleksikan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan belajar hari ini? Menyenangkan ya? Yang kedua, apakah menemukan kesulitan?
Ini mungkin kesulitannya ketika diskusi ya Bu ya. Iya. Karena harus meluangkan waktu bersama-sama satu kelompok, ini yang mungkin agak sulit. Tapi mudah-mudahan anak-anak dengan komunikasi yang baik, dengan kerjasama yang baik, tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Kemudian apa yang masih belum kamu paham? Saya kira mudah semua dan mudah dimengerti semuanya. Ya. Kemudian apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Wah, ini macam-macam nih ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita akhiri bersama belajar hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kepala masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tanpa pamit dan terima kasih, selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya karena anak masih mau mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini. Dan tak lupa, hormat minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Umar juga minta maaf anak-anak. Dalam penyampaiannya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Umar minta maaf. Sebelum kita berpisah, jangan lupa ya videonya di like terlebih dahulu, agak jempol yang ke atas. Kemudian di-share kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan belajar bersama dengan kita. Dan jangan lupa tombol subscribe yang masih merah, silakan dipencet terlebih dahulu. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati, sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.